Ini buah langka dan mahal. Ya, kita mau metik ya. Ini mang, ini buah ini menor banget ya. Menor banget nih, menor-menor. Tuh lihat. Kayak dipupur terus dikasih apa namanya? Brush on. Brush on ya. Kayak cewek nih. Apa? Tuh, lihat. Merah banget ya. Merah merona. Ini satu ya ini. Kita lihat lagi yang mana lagi, yang merah lagi. Nah, ini juga udah mulai nih memerahnya. Ya, ini buah mahal ya. Ini lagi nih, udah kelihatan merah nih. Ini buah awis, buah mahal. Mana lagi? Oh iya, kita cek. Tapi teman-teman, ya nggak bisa. Dikirim susah juga lah, ngambil sendiri harusnya datang sini. Ini pun kalau lagi musim, kalau nggak musim nggak bisa. Ini udah merah nih ya, tuh lihat juga nih. Ini merah, kalau belum, tapi belum matang betul. Kalau udah merah betul, kalau udah merah, ini apa namanya? Merahnya full ya, full merah. Cuman kita takut kalau terlalu matang dia jatuh, kalau jatuh ke bawah ya udah hancur udah. Wassalam, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih, dipotong. Karena masih belum matang betul, baru merah saja, maka motongnya harus pakai alat ya, ya. Wah, susah juga. Wah, nggak ahli, nggak profesional. Nih, hasilnya seperti ini, merah, ya. Seperti ini dah, ya. Gitu aja. Cuma masih banyak sih ke sana. Coba kita penghasilannya mana, Ri? Penghasilannya mana? Tadi pendapatannya mana? Dapat berapa? Sini. Nih. Ya, ini masih muda-muda, masih muda. Coba saya panen sini sendiri di dekat pohon. Biar orang paham ya. Biar orang paham dan biar orang tahu dan sepertinya orang itu tertarik. Ah, bikin ulah aja katanya. Enggak, saya bukan bikin ulah, tapi bikin masalah. Coba mana kiri? Ya dapat sih. Satu ya. Ini. Dapat nih banyak nih. Udah merah-merah. Ya. Belum merah banget sih ya. Tuh ini udah gini, dapat lagi. Ya, tuh. Tapi ini belum maksimal, belum 100% matang. Kalau udah 100% matang ini kita diamkan beberapa hari kemudian dia merah banget dan full. Dan kalau udah kita pegang udah apa namanya? Rapuh apa ya? Rapu itu apa? Mboy apa, Re? Nyos. Kalau udah ini apa namanya? Udah gembur banget ya. Gembur banget baru. Kalau baru gembur masih agak keras dikit itu enggak belum enak. Tapi kalau udah maksimal gemburnya, kalau dibawa kemudian agak menyon sama kita, itu udah mateng ya, mateng betul. Coba yang menarik tadi, yang merah banget tadi, yang sudah hampir ini nih. Nah ini juga nih. Nah ini bagus nih. Lihat, saudara-saudara sekalian, cantik kan? Nih, cantik banget ya. Itu, ini belum maksimal. Itu yang ngambil dari atas sana tuh. Yang sempurna, yang dari atas. Ah, nih. Ini juga nih ya, nih. Ini baru itu. Ya, ini belum merah banget. Kenapa diambil belum merah sekali? Karena takut ya jatuh lah, daripada jatuh ke bawah. Kemudian ya jatuh memang ke bawah ya, nggak ada jatuh ke atas. Ya terima kasih deh para pemirsa sekalian. Barangkali aja pemirsa yang tertarik saya lelang. Kemarin saya lelang 100 juta, ya. Tapi nggak ada yang berani, ya sudah, saya bagiin akhirnya.
Dileleng 100 juta nggak ada yang berani. Saya bagiin aja deh daripada jadi fitnah. Jadi fitnah. Jadi cobaan, dibagiin akhirnya. Siapa yang datang saya bagiin. Yang nggak datang yang nggak dapet ya. Soalnya kalau dikirim ya takut busuk ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.